bertempat di Graha Bakti Makarti Nagari Lembaga Administrasi Negara atau LAN, telah dilaksanakan kegiatan Festival Inovasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 Angkatan 42 2019. Kegiatan ini merupakan implikasi proyek perubahan yang dibuat oleh para peserta PKN 1 tahun 2019 yang terdiri dari lembaga atau instansi pemerintah terpilih untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 tidak terkecuali Polri. Kepala Bagian Penerangan Satuan Biro Penmas Divisi Humas Polri juga merupakan salah satu dari total 35 peserta yang terpilih mengikuti PKN ini. Kepala LAN RI Dr. Adi Suryanto juga hadir dan mengunjungi setiap booth pameran peserta PKN 1. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perubahan yang positif dalam pembangunan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.